Pemirsa, selamat berjumpa dalam program Pendidikan Universitas Terbuka. Program ini bertujuan untuk membantu Anda memahami materi tentang manajemen persediaan. Adapun topik yang akan dibahas meliputi pengertian manajemen persediaan, jenis persediaan, fungsi persediaan, model persediaan, dan model persediaan untuk permintaan bebas. Nah, pemirsa, selamat menyaksikan. Manajemen persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang. Perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih banyak daripada pesaing cenderung berada dalam posisi kompetitif yang lemah. Kebijaksanaan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata untuk memenangkan kompetisi. Untuk memulai pembahasan, kita akan menjelaskan terlebih dahulu definisi persediaan, alasan persediaan, dan selanjutnya manajemen persediaan. Persediaan atau inventory menurut Schroeder RG adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan. Secara khusus persediaan meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan atau inventory menurut Sumayang lalu merupakan simpanan material yang berupa bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi.